Halo teman-teman, kembali lagi ya di channel Nado Olendis. Nah, di video kali ini kita akan coba bahas event terbaru ya dari Free Fire. Nah, jadi di sini udah banyak sekali event yang muncul, tapi ya kebanyakan event diamond ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada pembahasan untuk hari ini. Jadi di sini kita akan coba bahas dan juga ada hadiah bandel yang bisa kita dapatkan secara gratis dengan cara memilih ya di antara 3 bandel. Jadi pilihan terbanyak nanti akan mendapatkan bandel tersebut, akan dikirim ya melalui mailbox. Nah, sebelum itu bagi teman-teman jangan lupa ya untuk selalu support channel Nado Olendis dengan cara like, comment dan subscribe agar saya selalu semangat ya untuk membuat konten Free Fire. Oke, di sini sebelum kita mulai ke eventnya, kita akan ambil dulu diamond ya. Nah, di sini saya ambil diamond dulu, lumayan membership bulanan. Kemudian di sini ada akumulasi. Nah, ini dia. Kita klaim dulu, lumayan dapat 10 diamond. Dan ini dia teman-teman yang saya bilang ya, di sini ada 2 bonus top up yang lumayan bagus ya. Kenapa lumayan bagus? Karena kita dengan sekali top up bisa mendapatkan berbagai macam hadiah ya. Yang pertama di sini kalian top up dapat 70 diamond ya, atau top up bonus 100% ya. Jadi kalau kalian top up 70 diamond, kalian akan mendapatkan 70 diamond. Nah, di sini sekalian saya mendapatkan bonus top up yang kedua ya. Makanya ini lumayan sih teman-teman, lumayan menguntungkan ya. Oke, di sini kita akan klaim dulu untuk diamondnya. Oke, 70 diamond. Dan selanjutnya ini, dan ini ya. Saya nggak lanjut lagi teman-teman karena nggak ada uang lagi ya, nggak ada saldo lagi. Nah, lanjut di sini kita akan klaim, lumayan dapat sekali top up dapat 2 hadiah sekaligus ya. Jadi total 6 hadiah yang saya dapatkan, dapat inkubator tiket. Nah, ini dia yang saya perlukan, blueprint ya. Oke, langsung aja di sini yang pertama kita menuju inkubator dulu ya. Oke, di sini menuju inkubator, akhirnya saya punya inkubator yang saya inginkan, yaitu skin senjata UMP ya. Kita akan ambil dulu, kita akan redeem. Oke, dan di sini udah lengkap ya. Kemarin saya coba spin-spin cuma dapat 3 blueprint dan sekarang saya ambil dari bonus top up akhirnya dapat ya. Oke, di sini kita akan klaim dulu ya teman-teman. Lumayan akhirnya saya punya ya teman-teman. Dapat UMP-nya ya. Oke, mantap. Nambah skin lagi dan di sini saya nggak ngejar lagi untuk yang ini, mungkin kita lihat saja ya ke depannya. Karena lagi ada event hujan inkubator tiket, mungkin kita akan coba spin-spin, nanti kita kumpulkan dan kita tunggu di buff ya. Nah, ini sudah saya dapatkan yang utama ya, jadi nggak perlu dikejar lagi. Tapi saya punya 3 blueprintnya sih ya, nanti kita akan tukarkan setelah inkubator selanjutnya ya. Karena bisa ditukarkan dengan 3 blueprint dari inkubator sebelumnya menjadi inkubator yang baru ya, 1 blueprint teman-teman. Oke, udah selesai. Selanjutnya mana lagi? Di sini diamond udah 600 ya. Nah, ini dia teman-teman, skin senjata terbaru ya. Tapi sebenarnya ini udah part 2 ya. Nah, di sini kita akan coba test rate aja ya. Lebih baik kalian tunggu saat di diskon ya. Mana tahu hoki, tapi kita coba sekarang dulu ya. Kita akan lihat rate-nya. Mungkin saya akan habiskan ya total 126 diamond saja ya. Kita sisakan 500 diamond. Oke, di sini kita coba dulu satu kali spin teman-teman tanpa mengganti karakter ya. Oke, kita coba lihat apakah hoki untuk token ring. Jadi event Free Fire sekarang banyaknya token ring ya. Oke, kita coba yang ini teman-teman, 39 diamond ya. Oke, kita coba saja. Kita lihat. Nah, satu token hampir mirip ya dengan event bundle itu teman-teman. Satu token terus. Yang diperlukan cukup banyak, 300 token. Jadi ya nggak worth it sih ya teman-teman. Nggak sama kayak event ini, yang ini, kemudian yang ini saya dapat, dan yang satu lagi Evogan Groza ya. Lebih gampang loh teman-teman, tapi ini rate-nya lebih tinggi kayaknya. Oke, kita coba untuk spinan yang satu kali dulu, kita spam yang kayak gini. Dan ada komentar juga, jangan tanya bang, buat jangan tanya. Oke, kita coba ya. Jangan ingatkan maksudnya. Oke, kita coba ya. Katanya triknya lebih worth it sih. Kita lihat satu diamond, satu token maksudnya. Oke, dapat 5 token lumayan. Jadi 16. Nah, di sini kalian bisa lihat diamond udah tinggal berapa ini. Kita habiskan saja ya, kita paskan 500 ya, teman-teman. Oke, nggak dapat. Kita coba lagi. Oke, kita lihat ya. Satu token mulu ya, teman-teman. Dan yang terakhir ya. Yang terakhir kita akan coba. Tapi menurut saya sih bagus teman-teman untuk skinnya, yaitu statnya di sini damage naik 2, armor penetration naik 1. Jadi tanpa rate of fire udah lumayan sakit ya. Kayak di sini total 100 diamond lebih, saya dapat 19 token. Ya maksimal 20 token lah ya. Jadi sama dengan ini teman-teman, bundle ini ya.
Oke, selanjutnya kita akan lihat di event terbaru. Kita lihat di bagian event. Nah, di sini penukaran kalian tukarkan saja langsung ya, teman-teman. Kalian tukarkan, kalian sisakan untuk guild token kalian. Nanti mana tahu ada redeeman terbaru, karena di Adventure Fair itu ada skin kendaraan Lamborghini ya, yang bisa kalian dapatkan dari guild token. Jadi di sini saya tukarkan dulu, saya sisakan saja. Ini ada 13.000, jadi saya tinggalkan 10.000 kayaknya ya. 10.000, dan kadaluarsanya ini sampai tanggal 31 bulan 12 ya. Jadi ada sebulan lagi, teman-teman. Oke, kita redeem lagi lah ya. Oke, udah ya, teman-teman. Tinggal 9.000 biar aja, enggak apa-apa kalau hilang pun ya enggak masalah ya. Yang penting udah dari redeemannya. Oke, ini untuk ini hadiah bandel ya, tapi yang cewek, teman-teman, enggak apa-apa lah ya. Oke, ini inkubator. Nah, ini dia, teman-teman, 3 jenis bandel ya. Jadi kalian bisa lihat, teman-teman, ini ada 3 jenis bandel, bandel laki-laki semua. Nah, di sini saya mau bilang ya, kalau yang tengah ini, teman-teman, Primal Red bandel ini, ini hampir mirip dengan bandel yang pernah ada di event diskonan Diamond Kuning ya, kalau nggak salah. Diamond Kuning, Diamond Ungu maksudnya. Kalau Diamond Kuning itu Mobile Legend ya. Nah, kita lihat dulu di bagian bandel ya, teman-teman. Di sini udah ada sih untuk tipe bandelnya, cuman di repaint lagi ya. Nah, saya ragunya ini, teman-teman, bandel yang kedua ya. Tunggu, yang bandel pertama ini dia, teman-teman. Nah, kayak ini tampilannya ya, teman-teman, untuk yang bandel saya bilang tadi. Jadi di sini untuk tampilannya seperti ini, cuman diubah warnanya saja. Oke, kita lihat lagi, teman-teman, di bagian event, mana dia. Nah, ini yang putih yang ini tadi ya. Dan ini yang merah dan juga biru ini, ungu ya warnanya. Ini belum ada kayaknya, dan juga ada maskernya, cukup lumayan ya. Tapi yang ini udah ada, teman-teman, primal ini. Dan selanjutnya yang ini, sebelah kanan ini lumayan bagus sih bandelnya. Untuk bagian celananya bagus. Oke, kita kunjungi dulu ya. Kayaknya yang dua bandel ini belum ada ya, teman-teman. Kita coba lihat dulu. Nah, ini tampilannya. Di sini untuk yang bandel ada topengnya ini, bagian celananya mirip dengan celana Genji ya. Cukup keren sih. Dan yang warna ini, teman-teman, warna putih ini udah ada ya. Jadi nggak terlalu banyak yang fort. Nah, di sini udah 200 saja, teman-teman, yang fort ya. Udah 200 yang tengah ya. Nah, jadi saya pikir untuk yang tengah ini mirip dengan bandel turnamen itu ya. Kita coba lihat dulu. Nah, kita coba lihat dulu ya, teman-teman. Kayaknya mirip sih ya. Kita coba cek dulu ya, mana tahu nggak mirip. Ah, ini, teman-teman, apakah mirip? Mirip nggak? Kayaknya nggak terlalu mirip sih ya. Jadi ya kayaknya nggak sama, teman-teman. Kita lihat lagi ke event. Nah, tapi kalau yang ini kayaknya udah ada bandelnya, cuman nggak di-repaint ya, yang nomor 1 yang 46.000 ini. Jadi saya mau vote yang ini, satu akun satu vote ya. Jadi saya pilih yang ini. Oke, jadi kalian pilih vote ya, nanti nggak dapat bandelnya kalau kalian nggak milih vote. Usahakan kalian vote ya. Nah, kita lihat dulu, teman-teman, kamu punya vote memilih bandel mana yang kamu sukai. Kamu tidak bisa membatalkan vote katanya ya. Periode event 27 sampai tinggal 30, jadi cuma 3 hari, makanya kalian segera vote ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu ya video dari saya. Terima kasih yang udah nonton. Thanks for watching and see you next video, guys. Bye-bye.